Jangkrik merupakan jenis serangga yang memiliki kekerabatan dekat dengan belalang. Hewan ini memiliki tubuh yang kecil silindris, sementara bagian kepalanya bulat dan bagian mulutnya panjang. Jangkrik merupakan hewan omnivora yang terkenal dengan suara khasnya. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai jangkrik. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Jangkrik merupakan serangga yang memiliki kemampuan untuk terbang. Tak heran jika memang hewan ini memiliki sayap pada bagian tubuhnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berpindah tempat. Ternyata, jangkrik memiliki dua pasang atau dua lapis sayap. Hal inilah yang membedakan jangkrik dengan jenis serangga lain. Sayap ini jugalah yang dapat membantu bagian kakinya untuk bisa terbang tinggi. Setiap makhluk hidup memiliki sistem pencernaan tersendiri yang kemudian menghasilkan kotoran. Jangkrik ternyata juga serupa, sebab memiliki kotorannya tersendiri yang justru unik dan tak sama dengan kotoran serangga lain. Jangkrik menghasilkan kotoran berwarna hitam yang ternyata bisa kering dengan cepat dan kemudian menjadi pelet. Bahkan, banyak yang menganggap bahwa kotoran jangkrik ini merupakan kompos yang organik dan bagus untuk tanaman. Mungkin banyak orang yang tak menyadari bahwa ternyata jangkrik termasuk ke dalam hewan nokturnal. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh jangkrik. Jangkrik menghabiskan waktunya untuk tidur di siang hari, sementara waktu malamnya digunakan untuk mencari makanan. Biasanya, jangkrik jantan mengeluarkan suara-suara khas untuk menarik perhatian jangkrik betina. Setiap jenis hewan memiliki cara hidupnya tersendiri. Ada yang gemar hidup secara berkelompok, namun ada pula yang justru gemar sendirian. Hal ini jugalah yang terjadi pada jangkrik dalam beraktivitas sehari-hari. Ternyata, jangkrik termasuk hewan yang lebih suka hidup secara soliter atau gemar menyendiri. Terkecuali pada musim kawin di mana jangkrik jantan akan berusaha menarik jangkrik betina dengan suaranya. Jangkrik yang selama ini ada di alam bebas ternyata memiliki banyak sekali spesies. Hal ini biasanya dapat terlihat secara fisik ataupun cara hidup, sehingga cukup mudah untuk membedakannya. Ada sekitar 900 ragam spesies jangkrik yang ada di dunia. Namun, jenis asli dari jangkrik biasanya ditandai dengan tubuh yang datar, antena yang tingginya sepanjang tubuh mereka, dan dua pasang sayap. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.